Guys, guys, aku ngomongan berngomongan. Coba main cewek, yang penting subscribe. Dan kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Assalamualaikum sahabat semua, selamat pagi. Hari ini aku lagi goreng bergedel. Bergedelnya ini aku bikinnya kentangnya tak rebus dulu ya. Tak rebus dulu, nyobain tak rebus dulu kentangnya. Ternyata hasilnya sama saja, sama dengan kentang yang digoreng. Tetap empuk, tetap lembut, dan lebih mudah bikinnya. Cara gorengnya pun sama ya, sama seperti kentang yang digoreng sebelumnya, sama persis seperti itu, tidak ada bedanya, tidak ada bedanya sama sekali, dan teksturnya juga tetap sama ya, teksturnya tetap sama. Dan ini dia tuh hasilnya, sangat crispy, crispy, matangnya pun matang sempurna, matang sempurna. Itu dia hasilnya, sangat cantik, kering di luar tapi lembut di dalam. Selamat mencoba buat sahabat semua, bergedel kentangnya direbus. Terima kasih.